Oke, selamat datang di channel YouTube Nano Security Control, tempat penjualan dan pemasangan alat-alat keamanan sekaligus edukasi tentang program-program dan setup-setup alat-alat keamanan. CCTV, bugral alarm, barrier gate, sliding gate, fire alarm, fingerprint. Dan kali ini kita memprogram RFID Access Control. Melanjutkan part yang kemarin, ini adalah part yang untuk menghapus kartu yang sudah terdaftar ya, teman-teman. Jadi, bagaimana cara menghapus kartu yang dibawa oleh customer, penghuni? Apabila kita nggak punya kartu tersebut, ya kan? Nah, melalui nomor RFID proximity yang berisi 10 digit angka. Kita kasih contoh langsung. Nomor 002. Ya, langsung masuk program bintang 123456 pagar. Nah, setelah lampu kuning ini sedikit yellow ya, hijau-hijau kekuningan, standby, maka kita siap memasukkan address untuk menghapus. Addressnya untuk menghapus adalah 4. Langsung masukkan nomor proximity 00140200079. Lalu pagar ya, teman-teman, jangan lupa. Coba. Ini harus cepat ya, nggak bisa lama. Karena kalau lama dia nggak kebaca programnya. Nah, kalau dia cepat, kalau kita lama sedikit 3 detik aja nggak mencet pagar, dia akan error, ditolak, not access. Nah, ini nomor seri 002 sudah kita hapus. Nomor seri-seri 02 sudah kita hapus. Kita coba tap. Nah, not access ya, merah ya. Kalau kartu yang belum dihapus, nah, dia hijau, green. Green light-nya hidup, maka M-lock dan throttle kebuka. Oke. Sekarang kita mencoba menghapus kartu yang berikutnya. Harus cepat ya, teman-teman ya, tidak boleh terlambat ya. Bintang 123456 pagar 4, langsung masukkan angka 00140207457 pagar. Jadi berarti dia untuk menghapuskan kartu diterima. Kita coba tap, ya mati ya. Dia ditolak, not access. Oke, not access. Ditolak. Nah, ini yang belum dihapus. Ini adalah simulasi apabila kartu proximity itu dibawa oleh penghuni atau owner namun tidak dikembalikan ataupun hilang. Caranya itu ya. Oke, sekarang untuk part selanjutnya untuk menghapus kartu cukup dulu sekian. Di part berikutnya kita akan mencoba memprogram MasterCard ya atau MasterCard dengan kartu. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Salam teknologi.